Ya memang kayak gitu, jangan lain-lain. Oh, ada yang gua sempat pemain. Terus empat juga kan, Bang. Inovasi Sengsok asing kan lo lah. Kok aku gak pengen. Mantap. Sampai garing DC mas, baru enggak sogun kurang pedang kurang samurai jadi kayak cuma bener, eh siap lah jen iya, waduh iya kan gua pulang jen satu, dua, tiga satu dua tiga action video nih pak video lanjut dua sepeda pun nyekel Kartini satu itu satu dua tiga. Ada namanya enggak, Pak? Enggak ada ya. Oh, ini apa yang itu? Ini loh namanya. Oh, belum Mel. Oh, iya berarti kan belum betul. Iya, kalau mau dicoba. Oh, manis dimakan sendiri aja. Terima kasih. Oh iya, nanti kita lanjut. Hati-hati. Sangat bagus sih soalnya di Surabaya jarang banget. Kan Surabaya itu padat penduduk ya. Apalagi kampung-kampungnya kecil-kecil. Terus ternyata di Banjar Sugihan ini ada kampung Jepang, kampung wisata gitu. Jadi kayak keren banget gitu. Melangkah kakinya dulu ya, jangan kepalanya. Kembali nanti. Awas kekeler tadi. Cantik. Kampung Jepang ini. Kampung Jepang ini inisiatif murni dari warga kita untuk menggiatkan perekonomian di warga sekitar karena memang warga kita banyak yang membutuhkan lahan pekerjaan dan pendapatan. Alhamdulillah antusiasme warga untuk mengunjungi Kampung Jepang ini sangat baik. Terutama kita juga dikunjungi dari teman-teman dari wilayah kelurahan yang lain untuk studi banding. Mungkin bisa di kampung mereka bisa dijadikan selain Kampung Jepang, mungkin kampung yang lainnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.